Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Ya, dalam laga lanjutan Liga Champions Grup A kali ini, Copenhagen berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 4-3. Manchester United unggul terlebih dahulu pada menit ketiga melalui Højlund setelah menerima umpan dari McTominay. Skor 0-1 untuk keunggulan Manchester United. Pada menit ke-28, Manchester United berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-2 melalui Højlund dengan gol keduanya setelah menerima umpan dari Garnacho. Pada menit ke-42, Rashford harus menerima kartu merah dikarenakan melanggar pemain Copenhagen dengan keras. Tak berselang lama, pada menit ke-45, Elionosi berhasil memperkecil kartu ketinggalan Copenhagen menjadi 1-2. Pada masa-masa injury time, tepatnya pada menit ke-45 plus 9, akhirnya Copenhagen berhasil menyamakan kedudukan melalui Gonçalves melalui titik penalti. Skor 2-2 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, pada menit ke-69, Bruno Fernandes berhasil membawa Manchester United kembali unggul menjadi 3-2 melalui titik putih. Unggul jumlah pemain, Copenhagen melancarkan serangan ke Manchester United dan alhasil pada menit ke-83, Lagerlager berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 setelah menerima umpan dari Elvaik. 4 menit berselang dan akhirnya Copenhagen berhasil comeback melalui Bargaji pada menit ke-87. Skor 4-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, dengan kemenangan ini, maka Copenhagen berhasil mengamankan 3 poin dan berhasil melaju ke babak berikutnya dengan perolehan 4 poin. Ya, poin ini sama dengan Galatasaray, tetapi Copenhagen berhasil berada di posisi kedua karena mempunyai lebih banyak gol.